Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cetas Corner Podcast. Masih bersama dengan Ekspramuka Garuda Indonesia, Fatma, dan saya sendiri, Miko, host dari Cetas Corner Podcast. Kita menjumpai lagi teman-teman semua, sedulur dan kerabat semua, dalam kesempatan ngobrol asik, ngobrol santuy, ngobrol apa itu? Ngobrol tentang ringan saja ya. Hatu-hat. Minum, kalau hatu-hat harus minum kopi dulu nih. Minum kopi. Kalau enggak dipicu kopi kurang afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dengar enggak tuh seruputan kopinya? Jadi bayangkan kalau diseruput sampai bunyi kayak gitu, berarti nikmatnya luar biasa. Nah, pokoknya paten deh, recommended sekali nih kita konsen tuh kopi latenya, apalagi diambil dari olah dan diolah dari kopi pilihan hasil dari petani lokal kopi dan diseduh oleh yang sudah berpengalaman di pesawat. yang membuat yang sudah pengalaman bikin kopi di pesawat. Pekerjaannya memang bikin kopi. Gimana Bu? Masih kebayang mau bikin kopi di pesawat? Iya, ini selalu ingat di atas. Selalu ingat di atas ya. Iya. Saat kita apa? Bikin kopi. Bikin kopi. Lewat yang di brew ya. Itu kopinya pakai brew ya. Kopi maker ya namanya. Kalau kalau di sini manual dengan espresso. Kalau di sana dengan apa itu namanya? Coffee maker ya. Iya. Coffee maker di pesawat. Waduh, nikmat sekali. Kopinya memang kalau itu kalau di pesawat itu kan brew ya, air panas disemburkan. Kalau di sini diperas dengan espresso hasilnya. Menurut Ibu hasilnya enak mana, Bu? Sama enaknya? Iya, cuma beda flavor. Mungkin karena apa ya? Sudah diatur itu ukuran gitu ya. Iya. Airnya yang mengisi dengan air kalau yang pakai air espresso kan di sama enak ya. Jadi kok seneng yang espresso ini? Oh, espresso ya ini. Pers itu. Pas kita di kafe. Tetesannya itu kayaknya wah nikmat sekali deh. Iya. Kalau pecinta kopi itu yang kita ngerasain yang espresso yang black coffee tanpa campuran air panas itu. Pecinta kopi beneran ya. Ya, mania ya. Oke, Bu. Kita mulai aja. Pahit. Podcast kali ini, malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Kondisi saat ini baik-baik. Baik, Bisa ngobrol dengan sepenuh hati. kita temanya Merpati tak pernah ingat janji. Bentar, itu mah lagu. Lagu Jonathan Gigi. Janjinya mana? yang dibawakan para Mita Rosadi itu. Ingat pada waktu SMA jadinya nostalgia SMA. Merpati tak ingat, tak pernah ingat janji. Lagu-lagunya hitnya dari para Mita Rosadi ya. Kenapa sih? Oh iya, kan kemarin juga dibawakan di channel satunya lagi. Cita Rhythm Entertain itu lagu-lagunya para Mita Rosadi. Jadi teman-teman ini ceritanya ya. Gini men, ini selain di podcast juga menyanyi. Cover song ya Bu ya, istilahnya. Cover song di channel Cita Rhythm Entertain. Cover song. Dan kemarin baru diluncurkan lagunya para Mita Rosadi. Judulnya apa dulu kemarin? Lupa Bu ya. Oh, buku harian ya. Kisah buku harian. Itu bagus juga. Kita tunggu deh. Biar rame lah. Rame. Satunya podcast, satunya musik. Hidup ya. Dan satunya vlog. Nah, nonton nanti teman-teman langsung nyambung aja ya. Sudah ini Cita Corner, terus nonton ke Cita Rhythm, kemudian Cita Vlog. Itu kan asik ya. Oke. Okay. Begini, ini kan Agustus jadi momen 17-an Agustus. Ada yang harus kita sampaikan kepada teman-teman dan
luar kita, ya. Mungkin juga untuk negara kita, ya. Apa ya, kita disampaikan. Ya, semangat untuk mengisi. Mengisi. Harus sudah 78 tahun merdeka. Selamat hari ulang tahun. Tentunya merdeka. Harapannya gimana? Iya. Dengan 78 tahun merdeka, Indonesia harus gimana? Eh? Ya itu cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Ya, cita-cita sejak kecil deh. Ya sekarang kita dengan kehidupan yang sekarang, artinya perjalanan ya, perjalanan kita dalam mengisi ya, mengisi kemerdekaan itu banyak sekali. Kita mau jadi apa banyak sekali gitu. Iya, jadi pramugari. Kita boleh memilih ya. Boleh ya. Jadi pramugari. Di antaranya. Di antaranya. Bilang aja memilih jadi pramugari itu. Untuk menjadi aneka profesi ya, bermacam-macam profesi. Kita tinggal memilih mau jadi apa. Jadi profesor, mau jadi dokter, jadi mau jadi kreator YouTube. Iya, mungkin jadi kreator. Jadi kreator YouTube, YouTuber lah. Iya, iya. Dan digital apa namanya? Iya. Digital marketing iya, itu salah iya. Satunya itu menggunakan media ini kayak gini. Iya. Media apa nih? Internet ini untuk bisa diterima di masyarakat ini. Jadi itu 17 Agustus ini momennya saat ini harapan ibu itu ya. Dengan 78 tahun Indonesia merdeka tentunya harapan itu ya. Iya. Semoga lebih berdaulat gitu ya. Lebih berdemokrasi gitu gimana? Kan demokrasi supaya demokrasi sih kan udah ada amandemen ya. Amandemen UUD. Artinya itu sudah diatur. Dinamis lah ya. Konstitusinya ya. Tapi tinggal pelaksanaan konstitusinya yang ya kita ini sebagai kita jangan sama menjadi hanya menjadi penonton sebenarnya. Jadi kita tuh betul-betul harus terjun di masyarakat itu kita mau jadi apa gitu atau kita mau berbuat apa untuk bangsa negara ini ke depannya. Buatnya memilih. Memilih itu untuk leader artinya untuk memilih untuk beliau-beliau yang sekarang diberi amanah oleh rakyat. Memilih disangoni 50.000 akhirnya aduh. Ya kita tidak ada yang produktif ini memang itu kembali ke semangat seluruh rakyat Indonesia. Gimana mengisi kemerdekaan ya? Kalau kan kita nanti ngobrol politik kita nggak habis-habisnya. Ini bukan politik. Apa ya? Tapi ini semangat juga. Semangat ya. Tapi jangan sampai menyinggung politik deh. Politik nggak boleh. Ngeri. Nanti. Udahlah, biar mereka yang berkecimpung dengan politik sudah akan ngobrol. Kita ngobrol tentang 17 Agustus. Mohon meriah. Kemarin kegiatan di lingkungan sini apa aja? Meriah sekali nggak? Lumayan ya. Ada lomba ya. Iya. Kemarin juga ini Bu di channel ibunya satu lagi kita vlog itu kan kita live streaming tuh. Iya. Ada kegiatan di lingkungan ini yang lomba lucu-lucu lah. Lomba lucu apa namanya? Lomba ugeruk. Ugeruk yang pakai yang benar apa tutup penutup ini apa namanya? Itu kayak topi tapi ada kaitannya. Nah, bakul ada kaitannya. Di atas itu ada gantungan bulat. Iya. Kaitkan di sini. Ya gini. Bapak-bapak sama ibu-ibu lepasin enggak pas-pas. Lalu jadi momennya itu kita abadikan di live streaming kita vlog kemarin. Yeah. Ibu-ibunya juga gitu. Iya. Terus ada juga lomba apa itu? Itu untuk memeriahkan. Memang memeriahkannya dengan cara yang tapi kita selalu tuh selalu ada ide-ide lomba yang sangat menarik. Setiap tahun itu kayaknya mereka itu sudah punya ini ya, punya kreativitas tersendiri untuk mencipta lomba. Ya. Lucu-lucu ya. Oh, sekarang muncul ya. Kita juga mengisi dengan beraneka lomba. Lomba, ya. Nah, itu juga bermacam-macam lomba yang
lomba-lomba yang menarik, ya. Menarik lah. Ya. Kalau kita lihat itu menarik. Jadi gayeng lah. Iya. Gayeng. Belum lagi lomba ibu-ibu yang dulang pisang. Nah, itu mata tertutup itu kan. Yang dimasukin ke pipinya, ada yang masukin hidungnya. Lucu jadinya. Kemudian matanya ditutup ya. Berpasangan suami istri yang dulang kan. Bukannya ke mulut, ke hidung. Itu juga lucu juga. Ya, dan berbagai mainan-mainan permainan yang sangat menarik tapi ya. Selain kalau yang ya kalau memang ada yang berapa yang punya budget itu ngadain dengan apa mungkin mengundang musik ya, itu memang ada beberapa yang itu kita malam seni ya pentas seni lah pentas ya. Seni dulu waktu kecil kayak suka kayak gitu ya. Enggak. Saya tidak ikut pentas umum nggak ya. Panggilnya paling penonton jadi nggak mau pentas ya. Ya karena itu juga dari desa ya jadi dari Karangtaruna sendiri itu yang mereka sibuk ini ya. Atau mungkin waktu itu masih kecil kali ya belum berani pentas tuh kan enggak ya memang nggak ada kaget pesan oh nggak ada. Tapi kalau di sekolah? Tapi sekolah saya aktif ya. Jadi kenapa sekolah aktif? Biasanya orang ke sekolah aktif, kegiatan pentas seni di kampung juga. Kampung enggak. Biasanya kan related. Tapi kenapa di kampung ini enggak sih kamu? Iya. Kampung ini. Apa ini? Nunggu sembunyi ini. Cuma nanti meledak setelah keluar dari sekolah ya. Tidak disuap ya, tidak di. Ya, diampet. Iya. Tidak dipertontonkan. Nah, sekarang dipertontonkan di YouTube ini. Semua talent yang muncul di YouTube semua dari podcast. Ya ini kita ikut. Dari nyanyi ya. Iya. Dari vlogger dan sebagainya. Wow, ikut apa dengan adanya teknologi informasi ya. Ini kegiatan yang tentunya kita mengikuti arus globalisasi tentang digitalisasi. Digital. Itu harus mau nggak mau harus kita ngikutin lah. Iya. Nah, beruntunglah bisa mengalami tiga fase ya. Fase dulu kayak itu, fase ini terus sampai fase kayak itu. Tiga kali nih dari orde baru, orde reformasi, orde sekarang itu namanya apa nih? Milenial ya. Nah, tiga periode ini kita ngalami semua. Jadi kita komplit ini. harusnya lebih apa namanya lebih lengkap ini pengalaman kita ya mudah-mudahan kita bisa jalan terus kedepannya ini ada apa harapan apa negara dan bangsa ini Mbak masih cuman kita udah ditandai sudah dengan gadget ya dengan kita tapi ada sisi yang memang kita memang betul-betul harus bersatu. Bersatu. Tidak boleh berpikirkan berbeda-beda. Ingin apa ya? Ingin apa ya? Mementingkan ya. Individualis. Ya memang gitulah kadang-kadang orang punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Tentunya ya kita sebagai kita dengan adanya kemerdekaan ini memang untuk semua. Nah, rakyat harus merasakan lah. Iya. Ini masih ada kegiatan apa lagi? 17 Agustus. Aduh udah selesai ya, karnaval kali mungkin belum. Iya karnaval ya. Iya belum di karnaval tanggal 20 kalau nggak salah ya. Ikon gak nih. Aduh dulu suka karnaval ya. Fisiknya udah nggak. Waktu sekolah masih suka karnaval. Iya dulu tuh karnaval selalu. Apa gitu? Biasanya memerankan sebagai karnaval itu kan bermacam-macam. Ibu yang biasa sering diperankan tuh sebagai apa? Apa macam band apa? Sebagai seorang ilmuwan. Tiga tahun, macam mana terus? Jadi 3 tahun karnaval marching band terus. SMP saya seni. Oh seni. Tiap tahun marching bandnya asik juga ya. Berarti pintar dong baris berbaris. Iya lumayan. Pernah kita
harus defile, harus display. Pernahkah menjadi seorang pengibar bendera? Iya, pernah. Ya. Oh, pengibar bendera ini? Ya, Brandon, ya. Iya. Bukan yang tiga orang bawa bendera satu. Oh, pasti berat. Apa? Itu apa? Nah. Ya, bendera itu. Saya kalau untuk hari ulang tahun, belum. Belum ya? Iya. Manunya apa? Hobinya lain. Nah, tapi udah sibuk. Memang kita nggak semua harus menjadi pasukan. Memang momennya hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tapi kita tidak harus berfokus pada satu kegiatan artinya paskibraka itu bagian dari momen penting memang karena kita mengibarkan sang kakaknya atau bendera kebangsaan itu. Tapi banyak hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa apa? Yang bisa kita apa ya? Gali. Iya, kita apa? Create gitu ya. Jadi kita kita bangga tapi tidak terfokus pada satu titik ya. Itu. Jadi kita memang harus memasuki era global ini kita harus betul-betul mana yang sesuai? Betul-betul memang global. Artinya berpikir yang kita tidak boleh terkotak gitu. Ya mana? Jadi kita bisa berbagai macam kegiatan aktivitas yang sama-sama ini adalah mengisi dari kemerdekaan dunia itu ya. Oke. Okay. Itu patut kita banggakan. Dan menjadi sorotan karena momen hari ulang tahun. Pada hari kemerdekaan itu sendiri untuk semua. Artinya kita semua memang untuk menjadi apa itu semua kita bangga. Kita bangga. Mau jadi apa saja kita bangga. Asal yang kreatif. Membangun untuk menjadi manusia Indonesia. Yang unggul ya. Gitu ya, menarik juga nih, obsesinya. Jadi muncullah sekarang ini apa yang menjadi suatu ideologinya menjadi pandangan sekarang muncul semua. Jadi yang dari semua itu yang bisa kita ambil itu semangat mengisi bukan kemerdekaan. Apa-apa yang sudah kita lakukan itu tadi kita ngapain tapi semangat juang. Semuanya. Tentunya kemerdekaan ini jangan disia-siakan ya. Harus diisi dengan sia-sia ya. Karena negara kita memang negara yang berdaulat. Artinya betul-betul negara yang merdeka. Merdeka dari segala aspek tentunya. Iya. Ya tadi ya, kita dari segala aspek mau jadi iya. What you want to be? Tuh. Yeah. Apa itu? Artinya apa coba? Dan semangat juga. Dan segala aktivitas dan lomba-lomba itu juga sebagai bagian dari semangat kita. Mungkin kita ngobrolin itu dulu ya. Kita nanti sambung lagi di tema yang lain. Tentunya fokus ke pembicaraan yang lah. Terima kasih. Kita masih bersama dengan Mbak Fatma. Ngobrol asik, ngobrol. Santuy, kita kembali ke next episode. Next, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.